kembali kedua kali. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Terbukti bahwa seluruh janji-janjinya sudah digenapi. Nubuatan tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke sorga, tentang pencurahan Roh Kudus, sudah digenapi. Masih ada satu yang belum digenapi. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menepati janjinya. Dia pasti akan datang kembali. Itulah yang sedang kita nantikan sampai hari ini. Semua orang percaya sedang menantikan kedatangannya kembali kedua kali. Dan dia Tuhan yang pasti menggenapi. Apa yang dikatakan pasti dilakukannya. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah ya dan amin. Haleluya. Adik-adik muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengerti tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, langkah apa? Apa yang harus kita mengerti? Apa yang harus kita kerjakan di dalam kita menantikan kedatangannya yang kedua kali? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah para Rasul 16 ayat 31 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Apa artinya ini? Artinya tidak ada lagi jalan keselamatan. Selain hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan. Itu berarti bahwa bagi kita, bagi adik-adik muda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah berikan imanmu, tukar imanmu dengan apa yang dapat dunia tawarkan. Jangan bergeser dari pengharapan Injil yang sudah kamu dengar, yang sudah kamu terima di dalam hidupmu. Lalu, ada satu tugas juga tanggung jawab bagi setiap kita sebagai orang-orang muda untuk juga mewartakan akan kabar baik ini bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ada jaminan hidup yang kekal. Inilah tugas kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Berbagai media, teknologi sekarang sudah cukup berkembang. Mari manfaatkan, gunakan itu semua juga. Menjadi satu sarana untuk kita mewartakan kabar baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada
Tuhan. Apa artinya ini bagi kita? Sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau kita hanya beribadah kepada-Nya. Bawa hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan mau kita hanya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teruslah beribadah. Giatlah beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Seperti yang sekarang kita kasihi dan mengasihi Tuhan. Semangat kenaikan Kristus ke sorga kiranya menginspirasi setiap kita sehingga tanpa gentar menjalani kehidupan di dunia dengan segala pergumulan di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang naik ke sorga, yang sudah berikan Roh Kudus-Nya, akan datang kembali mengangkat kita. Itulah jaminannya. Sehingga hidup kita harus tetap optimis, harus tetap semangat, excited menjalani hidup ini tanpa gentar, karena kita tahu bahwa kita bersama Allah Tuhan yang hidup. Kehidupan dunia dengan segala pergumulannya itu pasti kita mampu lewati, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang punya sorga dan bumi. Haleluya. Selamat kuat dalam kenaikannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah naik ke sorga dan Engkau akan datang kembali kedua kali. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di sorga dan di bumi, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini, kami ditolong, kami disanggupkan, kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk tetap terus setia di dalam perjalanan iman kami. Setia untuk terus mewartakan kabar baik sekalipun di masa muda kami. Tuhan tolong pakai kami untuk menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu di usia yang masih remaja, masih muda ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan sanggupkan kami tetap terus setia beribadah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan tetap terus bersemangat, tetap terus optimis menjalani hari-hari kami, apapun yang terjadi. Karena kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh anak-anak muda yang ada di dalam KMKN ini, di dalam persekutuan KMKN saat ini, yang mendengar firman-Mu, bahkan yang belum ikut, biarlah Tuhan boleh menyertai mereka dimanapun mereka berada. Sertai berkati mereka di masa mudanya, di masa remajanya, di dalam studinya, di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan di dalam keluarganya, di dalam pergaulan, di dalam segala sesuatu. Tuhan menyertai memberkati mereka. Hingga mereka menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi. Anak-anak yang diberkati, jadi berkat. Anak-anak yang berhasil dan beruntung dimanapun mereka berada. Anak-anak yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih kuasa Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati firman Tuhan, katakan bersama, amin.